lebih tenang dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih ada akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama itu. Dan yang perlu kami sampaikan adalah tadi saya melihat yang sesungguhnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan ibunya, karena pada peristiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan ibunya agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba, karena itu sangat-sangat menyengsara Pak, apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini. Dan yang dalam hal ini kami sebagai penasihat hukum ingin menyampaikan bahwa Pak Ardi dan ibunya akan taat hukum, mengikuti proses semua insya Allah begitu. Dan kami juga menghargai hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apapun dan bagaimanapun, ini adalah tugas kepolisian penegakan hukum. Tidak pandang bulu, siapapun. Ada yang menyalahgunakan narkoba, penyalahgunaan narkoba tetap akan ditindak. Jadi kami menghormati semua proses hukum yang ada. Hanya saja memang teman-teman ada yang kami lihat agak-agak berlebihan ya sebagai penasihat hukum. Ketika ada, saya tidak melihat langsung, tapi di media ada membawa senjata, itu nampaknya sangat berlebihan. Ini kan korban ya. Mereka hanya menggunakan, dan itu cuman yang ditemukan 0,78, artinya bahwa betul-betul mereka adalah pengguna gitu, bukan pengedar gitu ya. Jadi tidak perlulah menggunakan senjata, apalagi pada perempuan, ibu, seorang ibu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.